Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Al Imam dengan NIM 22010166. Di video ini saya akan membuat video tutorial memperbaiki alat elektronik untuk tugas mata kuliah perawatan dan perbaikan. Pengertian perawatan dan perbaikan. Perawatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara rutin untuk menjaga, memelihara, dan memperpanjang umur satu perangkat atau sistem sehingga berfungsi secara optimal. Sedangkan perbaikan adalah pemulihan suatu peralatan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa sehingga tetap atau mendekati keadaan semula. Tujuan perawatan yaitu diantaranya adalah memperpanjang usia kegunaan aset, menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi, menjamin keselamatan orang yang menggunakan, serta kerugian baik material maupun personil akibat kerusakan dapat dihindari sedini mungkin. Jenis perawatan yang saya lakukan adalah perawatan korektif, merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan, sehingga merupakan bagian dari pemeliharaan yang tidak terencana. Corrective maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan pada peralatan karena tidak dapat berfungsi dengan baik. Di video kali ini saya akan memperbaiki alat elektronik yaitu solder. Solder ini sudah tidak mau panas. Nah, langsung saja kita bongkar. Berikut alat-alat yang dibutuhkan, yaitu solder pertama yang akan kita perbaiki, lalu ada obeng, lalu ada selongsong kabel pinol, dan solder lain yang digunakan untuk menyambung kabel. Di sini saya pertama akan melepas baut-baut pada obeng, pada solder. Ya, kita buka saja seperti ini. Oh, dan terlihat ternyata sambungan kabelnya sudah patah, guys. Jadi nanti kita akan perbaiki, akan kita kupas kabelnya dan sambungan kembali. Kita copot dulu sisa-sisa kabel. Lalu kita siapkan gunting untuk memotong kabel-kabel serabut yang ketil dan paling yang patah. Kupas secara perlahan agar kabelnya tidak ikutan terpotong. Ya, dia sudah seperti ini. Gulung kabel secara perlahan agar mudah untuk disolder. Oke, kita sambungkan. Lalu kita masukkan selongsong kabel. Kalau
soldir saja kabelnya seperti ini. Seperti ini sudah perkat, lalu amankan menggunakan selongsong kabel. Pastikan semua kabel tertutup agar tidak ada kabel yang terbuka atau tembaga yang keluar. Lalu panaskan selongsong agar semakin rekat. Nah, seperti ini. Jika sudah rekat, kita sambungkan saja soldernya. Kita pasang kembali dan pasang baut yang tadi dilepas. Kita langsung selesai dan sambungkan ke jumper sambung tak. Ya, setelah solder dipasang di stop kontak dan ditunggu beberapa saat, dan saya membersihkan mata solder menggunakan amplas dan saya sesetkan dengan tang jadi lebih bersih. Kita coba apakah soldernya sudah panas bisa melelehkan pinol atau belum. Ini adalah pinol ya, kita lelehkan dan lihat hasilnya. Ternyata berhasil lumer guys, dan ya berhasil.
Ya, sekian dari video tutorial saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.